Antara dua ini, weh. Ini, weh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Alhamdulillah kita hari ini kembali lagi di sini di kebun. Teman-teman mau kita lagi di kebun seperti biasa, teman. Nah, jadi kemarin kita sedang memanggul barisan ini, teman. Ke sana kita panggul tiang-tiang pagarnya. Jadi kita mau melanjut lagi untuk mungkin mendirikan tiang. Jadi, untuk mendirikan tiang mungkin kita akan melanjut yang di sebelah sana, teman. Lanjut itu dulu karena padinya mau tanam, sudah mulai tanam sayur ini. Nah, jadi kita mungkin akan melanjuti untuk bagian sini, teman. Kita lanjut dulu yang batasan padi ini kita kerjakan, teman. Kita mungkin mendirikan nanti di sebelah sana, sudah sana, teman, pinggiran Bang Jack. Kerjakan sini dulu karena padi mau ini lagi tanam sayur, karena ini sudah mulai tanam kacang juga, dan juga sudah mulai bibit-bibit terong sudah mulai tumbuh bagus, teman. Jadi mungkin tadi akan lanjut tanam sayur terong juga. Nah, jadi kita lanjutkan dengan ini dulu, penempatan padi ini. Di kalau sini sudah terkepung, kita usahakan yang tempat yang lainnya, lalu kita lanjut tempat yang lainnya. Nah, ini karena Bu Di rajin sekali untuk membersih lahannya. Ini lahannya bersih sekali, teman, ini. Tuh, ini juga kangkung sudah mulai tumbuh sisa-sisa sapi tuh, teman. Nah, di sini sudah digali sama Pak D lubang-lubangnya, teman, tapi kayunya belum ada di sini itu tuh. Jadi kita perbaiki pagar ini dulu tuh sementara waktu ini, teman. Tuh, nah, di sini ini sudah lubang, sudah ada semua ini, teman. Lubangnya sudah ada, tapi tiangnya sudah belum ada, belum cukup. Nah, berapa pokok di sini? Jadi kita lanjut di sini dulu untuk bagian pagarnya, kita kepung dulu punya yang padi ini, teman. Tuh, dari sini, teman, sudah selesai ini. Saya tancapkan di sini, teman. Tuh, saya tancapkan semua di sini. Nih, teman. Tuh, ini jadi kita akan lanjut lagi di sini sebelah sini. Rasakan ini, kita mungkin kita yang belum kita cekkan ada berapa pokok di sini, ada berapa tiang dulu juga sini. Nah, ini, teman, kita coba sini, mungkin sekurangnya kita manggul dari sana nanti, langsung tacap aja. Oke, kalau gitu ini cuacanya karena sudah sering hujan di sini setiap hari. Mudah-mudahan saja apa yang dikerjakan sama Pak Dedi kebun ini akan tumbuh bagus sayur apa tanamannya, hingga dapat apa padi dapat penghasilan dari kebunnya ini. Jadi kita usahakan dulu pagarnya Pak Dedi ini, teman. Nah, yang di sini sudah dirapikan sama Pak D, teman.
Udah dikasih bambu juga. Tuh. Si bambu seperti ini. Sama Pak D. Tuh. Jadi kita lanjut ujung sana. Belum kita kerjakan. Ini ada satu ini. Yang. Satu lagi. Ini sudah selesai. Udah beres teman. Oh. Oke. Di sini. Oke teman. Itu nanti yang ini. Di sini. Tuh. Nah. Karena ini masih kuat, ketinggalin. Mantap cuy. Tekan. Besar. Wow, berat cuy. Hot. Nah ini teman, kita ambil tempat yang kayu bakaran. Kita nyukupin ini tiang.
kurang tiga lagi nih tiang, non. Satu, nih dua, tiga halanda cukup ini. Satu, dua, tiga. Itu ada yang besar, teman. Tapi kita nggak mampu angkatnya. Karena sendirian, karena kita bagi tempat. Untuk modal 4D ini, dia mengerjakan yang di samping pondoknya. Dan kita menyelesaikan, menyambungi ini. Bukan ini, teman. Nah, ini teman, kayu yang pernah kena api seperti ini lebih tahan karena apa namanya, rayap tidak mau lagi makannya. Tuh, lebih kuat kayu itu bakar ini. Seperti ini. Yang tinonnya. Iya, Bun. Enggak perlu. Enggak makan enggak? Habis kata Budi. Siapa yang ambil ya? Mantap cuy. Nih Budi nyari kayu bakar. Batang singkong. Iya. Bawa enggak? Alhamdulillah teman, jadi untuk sini atau sini sudah kita cukupi tiangnya ini. Tuh. Alhamdulillah kita dirikan berapa tiang tadi teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tiang. Alhamdulillah sudah cukup di sini. Nih nanti mungkin kita nyambung dengan samping pondok tadi. Sini Pak, di samping tomu. Pak, di dalam kebaju lagi panas. Panas, ha. Tomu gali lubang. Tuh, keras. Keras ya. Ini sudah tiga samping tomu. Tuh dari sudut sana, teman. Nah, jadi kita ini pagar ini enggak lagi kita nikung sana, teman. Jadi lurus saja sana nanti. Tuh, jadi dari sini. Karena di sini ini tiang dapat kita gunakan nanti kita jabuti teman, kita pindahin sebelah sana. Tuh ini masih banyak yang bisa kita gunakan, kita pindahin. Tuh agarnya urusan nanti. Ini kita mau kerjaan di sini. Mana, Bu? Hah? Lihat dah. Udah banyak ini. Hah? Hai, mau cek Bu.
Hah? Ini kepiket, Pak. Udah itu tadi, tadi itu. Minyaknya. Kawitannya. Kawitan tepi. Iya. Yang pendek, ya? Hai. Tapi kalau di kalau. Ya aku kena anduri lagi. Takut nyerang masuk. Dia duri. Enggak kuat deh. Tiga ini. Sini. Lagi kasih pikau aja apa. Sekali lagi. Lagi biar tambah. Oh. Kok jadi ya? Up. Itu banget sih kok. Antara dua ini weh, ini weh. Oke, alhamdulillah teman-teman, jadi kita hari ini dapat mengerjakan pagar, yaitu mendirikan tiang pagar teman. Sini tadi saya dikerjain sama Bang Tomo tadi teman. Alhamdulillah sudah rapi. Hari ini kita bantu juga di sini yang kecil-kecilnya kita tacakkan saja teman, yang kecil itu. Karena kalau ditacak itu lebih kencang lagi dia daripada digali lubang. Ini sudah kita dirikan. Nah, jadi satu baris ini teman, apa namanya, satu rai, satu pinggiran ini sudah selesai sampai ke ujung sana. Tinggal lagi mungkin kalau Bang Jack nggak magar, kita langsung apa motong batasnya Bang Jack sana, tembusnya Bang Wirta teman. Jadi Bang Wirta mungkin kita bantu nanti karena ini sudah terkepung, karena saya magar juga teman. Kita perbaiki satu barisan sudah sana pondoknya. Jadi pondoknya Bang Wirta mungkin di dalam kandang semuanya di sini teman. Oke, inilah suasana di sini. Ini tinggal dua tiang belum kita dirikan. Kita istirahat dulu teman. Oke, kalau gitu kita istirahat minum dulu. Cuman sapinya banyak sekali sana. Tuh sapinya, kebunnya Bang Jack teman. Makan rumput. Dia habis makan pisang. Oh. Habis semua pisangnya, teman. Ini baru ini loh. Tuh. Baru saja habis tandan. Tuh, sapinya banyak sekali. Baru saja ini. Tuh, kan baru. Baru saja dimakannya ini. Tuh.
sapi. Itu sapinya banyak sekali, teman. Ini kalau nggak kita gusa, pasti masuk kebun kita ini, teman. Cucuk. Sekali gitu, teman. Sapinya. Ada 3, 6, 9, 12, 14. Ini ada satu gambar ini. 12 ekor, teman. Ekor. Besar, gendut-gendut sapinya ini, tapi sayang sekali tukang nyolong tuh, sapinya tuh nyolong, man. Ini, teman, makan daun sawit baru saja ini. Tuh, baru saja, teman, makannya daun sawit ini, teman, yang Bang Jek. Tuh, ini kata si Bang Jek sini, mana mau besar sawit ini kalau baru tumbuh sudah dimakannya. Ini juga, teman, nah sawit ini tuh tanam kemarin itu. Ini baru juga, teman. Enggak putus gigitnya. Giginya enggak putus. Pas nanam kena kemarau, Bang Jek, jadi apa? Pertumbuhannya kurang bagus, dan juga setiap tumbuh pucuk dimakan sapi pucuknya. Jadi ya enggak berkembang tanamannya ini. Tuh. Ini Bang Jek ini, teman. Dan bukan rumput aja dia makannya, daun sawit memang itu kayak gini. Oh, memang luar biasa sapi ini, teman. Pisang, daun pisang dan juga daun sawit. Susah banget kalau kayak gini. Kita tahu lagi gimana caranya. Oke, teman, alhamdulillah kita sudah kegiatan di sini, yaitu mengerjakan pagar. Jadi kita apa? Kita kerjakan dulu tempatnya Pak D, karena Pak D mau nanam, teman. Jadi kalau dari belakang itu nggak masuk sapinya, mudah-mudahan dari sini itu agak kurang, teman. Jadi mudah-mudahan juga kita dapat menyelesaikan kandang ini, pagar ini, teman, hingga tertutup, hingga kita aman dari hama sapi. Nah, inilah suasana sini, teman. Jadi sudah sore. Kita juga mau pulang ke desa karena baterai kita habis. Nah, mudah-mudahan kita nggak ada halangan dalam perjalanan. Oke, jika ada salah, jika patut kalau saya di sini kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video terbaru. Bye.